kita sekarang keluar mau lihat-lihat kabut, bray. Ngges dahar. Ngges war. Aduh, aduh. Ah. Cakep tuh. Wih, di pemandangan mahal nih. Udah kayak berasa di India nih, nih ngopi tuh. Ini coba lihat ini pemandangan mahal ini. Mantap. Intinya kami nih tuh. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 tenda. Tim kami ada 8 tenda. Mahal nih. Sahabat yang dimanapun berada wajib cobain ke sini. Memang betul perjalanan ke sini itu cukup menyita waktu dan tenaga, namun setelah kita sudah sampai di puncak terbayar sudah, karena ada beberapa keindahan dan fenomena alam yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, kemungkinan adanya di sini doang tuh. Lihat tuh. Jadi saya berasa kayak di India ini karena terik-terik dari subuh. Tuh. Nah, ini suasana pagi. Kita buat khusus liputannya di suasana pagi ya. Nah, ini satu. Tuh udah mulai ada suara, ada pancingan lagi. Oh, tadi malam kan kurang tuh, makin sekarang makin padat tuh. Sambil nikmatin minuman hangat nih. Oh, sudah mulai hilang merahnya tuh. Itu juga cakep tuh sana. Coba kita samperin. Nah, itu teman-teman Dayang lagi pada sholat. Alhamdulillah tuh. Udah sholat subuh. Ini ustadz kami yang ada di sini nih. Ada yang lagi masak gitu. Tuh. Saya udah kenyang ya, udah kabur. Ngesedahar. Tuh cakep tuh ininya, tanamannya tuh. Apa namanya? Tanaman Edelweiss. Kalau dari jauh tuh kelihatan kayak di sakura ya. Tuh, tambah lagi ada kabut tuh. Ini nih mahal nih. Ayo hilang udah ya ininya nih. Yang merah-merahnya tuh, yang kuning-kuningnya, yang oranye-oranye. Apa-apa, tadi lupa foto saya. Enggak kebagian dah tuh. Tungguin nanti kalau ada lagi sedikit foto kita. Lupa tadi foto. Tuh ada yang mojok sana. Ini juga ada yang mojok.
Enak banget, Bray, posisinya cakep. Pokoknya ini recommended dari Daeng lah, salah satu gunung ini. Bang, ngopi, Bang. Iya, Bang. Siap. Ngopi. Tuh, aduh. Saya bawa terus kopinya nih. Kopi susu. Susunya susu perawan lagi. Tuh ada Louisnya tuh. Oh. Tuh ada pohon satu tuh. Pohon satu itu kayak es ya. Putih ininya. Ini hati-hati kita nih, kadang ada ranjau darat nih. Kabutnya udah mulai pergi. Kita samperin malah pergi dia. Oh, jadi beliau ini jualan makanan. Ada nih jualan makanan keliling tuh. Hebat, kreatif. Sayang merah-merahnya udah hilang itu ya. Tadi aturan itu. Tuh, nasi uduknya 10 ribuan. Tuh awannya tuh cakep tuh. Awannya enak banget dilihat tuh. Tapi sayang sudah hilang itu yang merah-merahnya tuh. Ntar mungkin ada lagi ya. Kemarin kita ambil yang sore, ini kita ambil yang pagi. Apa itu sunrise apa sunpress apa sunset ah. Kabutnya tuh udah kabur tuh. Jauh banget sejalan tadi tuh. Oke, sahabat Daeng dimanapun berada, jadi kalau mau piknik atau mau mendaki murah meriah, tapi pengalaman mahal atau pemandangan mahal, ya di sini bisa jadi salah satu referensi yang ada di Gunung Gede ini ya. Karena ada beberapa kalau kita apa namanya perbandingan untuk tingkat kesulitan atau medan yang kita lalui pada saat ke atas ini tuh. Sekitar 4-5 gunung kalah. Di sini lebih ekstrim. Tapi ya itu tadi, setelah nyampe di atas terbayar. Tuh udah mulai lagi kuning tuh. Cakep. Jadi kalau teman-teman kesini tadi kan udah lihat ada yang jual nasi uduk 10 ribuan, gorengannya 2 ribu. Masih oke lah ya, daripada kita turun ke bawah. Tuh kabutnya udah kabur tuh, saya samperin malah kabur. Tetap ditemenin kopi. Bukan kopi hitam kali ini, kopi susu. Ganti suasana.
Kita mau closing, kita taruh dulu kopinya. Oke, sahabat petualangan Demolia atau sahabat Dayang dimanapun berada, itu tadi hasil review saya. Jadi dari pagi saya sudah bangun untuk melihat suasana pagi, tapi kan belum muncul tadi yang merah-merah itu. Nah, tadi sempat kita ambil walaupun tidak lama, sekarang sudah hilang ya. Jadi kemarin kita ngambil yang di sore hari menjelang maghrib, nah sekarang kita ngambilnya yang setelah sholat subuh. Oke, ini adalah salah satu referensi wisata ya, yang teman-teman bisa datangin. Harganya terjangkau dan pemandangannya mahal ya. Nggak mahal lah kita di sini tuh, dan medannya juga lumayan bagi suka ya, bagi teman-teman yang suka tantangan. Ini recommended banget dari Dayang nih. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setelah ini kita akan cari coba beberapa review baru atau konten baru untuk menambah isian khusus untuk di ini apa, di channel Dayang ya. Oke, kita langsung muter-muter lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah, kita di situ sih. Closingnya di sini aja nih. Wih, mantap. Nah, itu udah